Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ini adalah bahagian yang kedua dari ayat yang ketujuh surah Ali Imran. Dalam pertemuan yang lepas kita dah membahas bahagian yang pertama dari ayat ini. Di situ kita telah membicarakan tentang maksud dari ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat muhkamat dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, dengan mutasyabih. Maka untuk kita memahami apa yang ada di dalam kelas hari ini, alangkah baiknya jika kita melihat kembali apa yang kita dah pelajari dalam pertemuan yang lepas. So, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina fi qulubihim fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Sedalam ayat ini kita tengok ada beberapa hukum hakam tajwid yang telah kita pelajari. Di sini ada mim musyaddadah, mim yang bersyaddah, mim dengan tasydid, mim dengan sabdu yang ianya mesti dibaca dengung. Maka huruf mim ini kita baca dengung dua harokat, fa'amma. Kemudian kita jumpai di sini tanwin bertemu dengan fa. Tanwin bertemu dengan fa, kita tahu ia adalah ikhfa, hukum hakam ikhfa, di mana tanwin kita baca dengan samar, tidak kita baca jelas, kita tidak baca zaygun, tetapi zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Ada nun sakinah, nun mati, nun sukun yang bertemu dengan ha, dan ha adalah salah satu huruf izhar. Maka nun ini ataupun nun sakinah ini wajib kita baca jelas, minhu izhar. Minhu btiqa al fitnah. Oke, di sini ada Hamzah wasal di dalam Al-Quran sering diberikan tanda seperti ini, huruf sad yang dia adalah lambang untuk perkataan wasal. Huruf sad di atas alif, di atas hamzah ini adalah lambang untuk perkataan wasal, yang bermaksud ia adalah hamzah al-wasl, hamzatul wasl. Apa keistimewaan hamzah wasl? Keistimewaan hamzah wasl adalah apabila ia di permulaan, ia wajib dibaca. Atau wajib diberi harokat.
Dan apabila ia ada di tengah, ianya tidak dibaca. Maka jika kita sambung dari perkataan minhu, masukkan terus kepada ba, sambung sampai sini misalnya, maka hamzah wasal ini akan hilang. Ma tashabaha minhu btira al fitnah. Ma tashabaha minhu Mana hamzah wasal? Hilang, sebab ia berada di tengah. Di tengah bacaan kita. Tapi ketika kita mulakan bacaan dari sini, dari hamzah wasal, so hamzah wasal ada di permulaan bacaan. Sama ada ia ada di permulaan ayat ataupun ia berada di pertengahan ayat seperti ini, tetapi kita ingin memulakan bacaan dari sini sebab kita terhenti nafas sampai pada perkataan ini, maka kita perlu ulang dua ataupun tiga perkataan sebelumnya untuk mempercantik bacaan, maka kita mulakan bacaan dari perkataan ini. Ini adalah hamzah wasal. Dan hamzah wasal apabila berada di permulaan, permulaan bacaan seperti yang ada di sini ketika kita memulakan bacaan dari perkataan ini, maka ianya wajib dibaca, mesti diberikan harakat. Dan harakat sama ada A, I, U. Semacam mana kita nak tahu ia adalah A atau I atau U? Untuk kaidah mudahnya, dan kaidah mudah ini berlaku bagi kebanyakan ayat dalam Al-Quran, hanya ada beberapa perkataan yang tidak ikut kepada kaidah ini yang nanti kita akan sedikit demi sedikit, jika kita jumpa masanya, kita akan pelajari. So, kaidah umumnya, kaidah asalnya pada kebanyakan hamzah wasal di dalam Al-Quran adalah apabila ia alif lam, maka kita baca A. Contohnya di sini perkataan alladzina, alif lam. Contohnya kita memulakan bacaan alif lam, maka kita baca al. Atau kita jumpai perkataan surah Ar-Rahman, kita jumpa alif lam, maka hamzah wasal kita berikan baris atas fathah, ianya menjadi alhamdu. Yang kedua ini Ar-Rahman. Di sini alladzina, di sini al-fitnah, al-fitnah, al-fitnah. Jika kita memulakan bacaan dari hamzah wasal yang huruf lam berada selepasnya alif dengan lam, hamzah wasal menjadi bahagian dari alif lam, maka kita baca A. Apabila bukan alif lam, apabila bukan alif lam, maka kita tengok ini hamzah wasal, okay. Kita tengok kepada huruf yang ketiga, di mana hamzah wasal kita anggap sebagai huruf yang pertama, ini huruf kedua, ini huruf yang ketiga. Kita tengok baris huruf yang ketiga. Apabila huruf yang ketiga barisnya dhamma seperti ini, baris depan, maka hamzah wasal pun kita berikan baris depan. Sedia akan sama mengikut kepada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga baris depan dhamma, maka hamzah wasal kita baca u. So ini perkataan ini dalam Al-Quran kita baca
Udkhuluha bisalam. Udkhuluha. Udkhuluha. Baca U, bukan A, bukan Ad, bukan Id, tetapi U. Udkhuluha. Contoh lagi, yang huruf ketiganya adalah berbaris dhamma. Misalnya perkataan hamzah wasal, kemudian hamzah wasal kita jadikan sebagai huruf yang pertama, huruf kedua adalah nun, huruf ketiga sad, barisnya dhamma, maka hamzah wasal kita berikan baris u. Unsur, unsur. Tetapi ketika hamzah wasal, huruf yang ketiga berbaris fathah ataupun kasrah, misalnya huruf ketiga baris bawah, maka hamzah wasal pun baris bawah. Huruf ketiga baris atas, hamzah wasal di sini kita letak baris bawah. Jadi baris bawah ada pada dua kataan, untuk kasrah untuk baris bawah ataupun baris atas, dan dhamma untuk dhamma, baris depan untuk baris depan, baris kasrah i, contohnya ihdina i, contoh iftah, ya. Dan ayat yang kita tengah baca ini huruf yang ketiga baris bawah, maka hamzah wasalnya kita baca i ketika kita ingin memulakan bacaan dari perkataan itu. Kita ulang contohnya. Ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kita tidak membaca hamzah wasal kerana ianya berada di pertengahan. Sekarang kita ingin memulakan bacaan di sini, maka ikut kepada kaidah yang kita tulis ini. Apabila huruf yang ketiga berbaris kasrah atau berbaris fathah, maka hamzah wasal kita baca i. So ianya kita baca ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Oke, ini sedikit pembahasan tentang hamzah wasal. Di sini juga kita jumpai huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mad muttasil, mad wajib muttasil, mad wajib muttasil, mad. Ianya dinamakan mad kerana bacaannya panjang. Ianya dinamakan wajib kerana kita mesti membacanya dengan mad, dengan panjang. Dan muttasil, muttasil, muttasil kerana antara huruf mad dengan hamzah ianya bersambung, berada pada satu perkataan. Ianya ada di sini, contohnya pada perkataan ibtigha'a dengan ibtigha'a yang kedua, mad wajib muttasil. Oke, kita baca ayat ini bersama. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Sekali lagi.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا dan adapun dan ataupun lalu adapun alladzina orang-orang yang fi qulubihim fi di dalam qulubihim hati mereka zaigh penyimpangan terpesong fayattabi'una mereka mengikuti mereka mencari-cari ma tashabaha minhu apa yang samar darinya dari Al-Quran apa yang samar dari Al-Quran lalu adapun orang-orang yang hati mereka terpesong dalam hati mereka ada penyimpangan mereka mengikuti mereka mencari-cari apa yang samar dalam Al-Quran mereka mencari mereka mengikuti apa yang samar dalam Al-Quran ibtigha al-fitnah ibtigha mereka menghendaki ataupun kerana menghendaki fitnah wabtigha dan menghendaki dan menginginkan sama maksud takwilnya. Ya. Dua perkara yang akan kita perincikan sedikit. Yang pertama berkaitan dengan fitnah. Yang kedua berkaitan dengan takwil. Berkaitan fitnah dalam Al-Quran, Allah sebutkan untuk banyak maksud. Di antara maksud perkataan fitnah adalah ujian. Di antara maksud perkataan fitnah adalah syirik ataupun kekufuran. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan syirik ataupun kekufuran yang Allah namakan sebagai fitnah dan syirik ataupun kekufuran adalah lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Dan fitnah boleh juga bermaksud kekacauan. Ini maksud dari perkataan fitnah. Mereka orang-orang yang hati mereka terpesong, orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hati mereka, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang mutasyabihat, dan mereka menghendaki fitnah, mereka menghendaki kekufuran, dan mereka menginginkan kekacauan. Wabtigha'a ta'wili, dan mereka menghendaki ta'wil. Apa maksud ta'wil? Untuk kita memahami perkataan takwil, kita ambil contoh di dalam surah Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yusuf memberikan satu keistimewaan, yaitu Nabi Yusuf diberikan kepandaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentafsirkan mimpi.
dalam surah Yusuf ayat 101 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan Engkau telah ajarkan kepadaku ta'wil mimpi. Seperkataan perkataan ta'wil maksudnya adalah Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mentafsirkan mimpi. Apa maksud mentafsirkan mimpi? So ada mimpi yang disaksikan oleh seseorang di dalam tidurnya. Kemudian Yusuf menceritakan tentang maksud mimpi itu. Maksud mimpi artinya apa yang akan terjadi dalam realiti. So, ta'wil artinya perkara yang akan terjadi di dalam realiti sesuai dengan hakikat perkara itu. Bagaimana perkara itu terjadi? Jika ianya berkaitan dengan mimpi, maka bagaimana peristiwa itu terjadi dalam realiti kehidupan, dalam dunia nyata, itulah yang dinamakan sebagai ta'wil. Memberitahu hakikat sesuatu yang terjadi. Ibtigha ta'wilih, mereka menginginkan ta'wilnya. Mereka menginginkan tafsiran yang dengan realiti atau sesuai dengan hakikatnya. Padahal kita tahu, tengok. Dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam, yang maknanya dah jelas, yang maknanya sudah tidak ada lagi maksud lain yang tersembunyi, yang sudah nyata bagi semua orang. Dan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang samar untuk kebanyakan orang. Maka ketika kita cari ayat-ayat yang samar untuk mengelirukan orang, ayat-ayat yang samar untuk membuat fitnah, untuk menyebarkan kekufuran dan kemusyrikan di dalam kalangan umat Islam, maka itu adalah sifat orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, orang-orang yang hati mereka terpesong. Kita nak berikan contoh sedikit berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segalanya. Ayat sangat jelas. Ini dinamakan sebagai ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam di mana tidak ada keraguan di dalam bahasa Arab, dalam kepahaman semua umat Islam bahwa
Allah pencipta segalanya. Segalanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bercerita tentang Nabi Isa. Allah di dalam Al-Qur'an bercerita tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, menceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Jika kita membaca ayatnya dengan sempurna, maka kita akan faham ayat itu tengah berbicara tentang menceritakan Nabi Isa menceritakan bahwa dia hanyalah seorang rasul yang Allah berikan kepada dia mukjizat. Tapi kalau bagian dari ayat itu kita potong, kita ambil, maka ia menjadi ayat yang samar. Nabi Isa mengatakan, "Inni akhluqu lakum minattin kahayati tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا Ini ada di dalam surah Ali Imran. Inni akhluqu lakum, aku menciptakan untuk kamu semua dari tanah satu bentuk seperti burung, lalu aku tiupkan padanya, maka ia menjadi burung. So, kita baca ayat ini, kita nampak Nabi Isa mengatakan, aku mencipta untuk kamu dari tanah sesuatu bentuk burung, lalu aku tiupkan padanya, maka dia menjadi burung. Bukankah ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Nabi Isa mencipta berarti dia adalah Allah. So, itu yang dinamakan sebagai mutasyabih. Ketika kita berhenti di sini sahaja tanpa membaca ayatnya secara keseluruhan, maka ia bagi kita menjadi samar. Maka orang-orang yang terpesong seperti itu, mereka akan potong ayat-ayat Al-Quran seperti ini untuk menyebarkan kekeliruan pada umat manusia. Padahal jika kita baca bagian ayat selepasnya, dia akan jadi ayat yang muhkam, ayat yang jelas, tidak ada sedikit pun keraguan. Nabi Isa mengatakan fayakunu tayran biiznillah. Nabi Isa berarti menyampaikan mukjizat bahwa dia membentuk tanah menjadi satu bentuk reka bentuk seperti burung, kemudian Nabi Isa tiupkan dan dengan izin Allah maka dia menjadi burung. Maka Nabi Isa melakukan satu usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tiupkan kepada benda itu dan sebagai mukjizat yang Allah kehendaki, mukjizat yang Allah izinkan pada Nabi Isa, maka tanah yang dibentuk tadi ianya menjadi seekor burung. So, ini ayat muhkam. Ini pun jika kita tidak potong maka dia adalah ayat yang muhkam. Tapi orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, mereka akan mencari-cari apa yang samar. Yang jelas ayat yang muhkam pun akan mereka jadikan sebagai ayat yang samar. Apa tujuannya? Mereka menghendaki fitnah agar orang menjadi syirik. Apa yang mereka kehendaki? Mereka inginkan perpecahan. Mereka menginginkan pertikaian di antara umat Islam, wabtigha at-ta'wili, ingin mencari apa hakikat-hakikat sebenarnya. Padahal jika kita baca semua, kita dah tahu hakikatnya tanpa perlu kita mencari jauh. Kita dah tahu bahwa Isa adalah seorang rasul yang Allah utuskan dan Allah berikan kepada dia mukjizat sama seperti
mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada banyak nabi-nabi yang rasul, nabi-nabi dan rasul yang lain. Nabi Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat menghidupkan burung. Nabi Musa Allah berikan mukjizat untuk menghidupkan lembu yang telah disembelih. So itu semua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim, seorang mukmin, kita tidak ada sedikit pun rasa aneh, rasa pelik ketika Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat yang dia boleh menghidupkan sesuatu dengan izin Allah. So ini lebih kurang maksud dari bahagian ayat ini, beberapa pengajaran yang berkaitan dengan Al-Qur'an untuk kita lebih berkenalan dengan Al-Qur'an dalam ayat ini adalah orang yang beriman berpegangan kepada ayat yang muhkam. Jika mereka menjumpai ayat yang samar, dia membaca terjemahan dari ayat itu, kemudian ada confused dalam diri dia. Dia merasa maknanya mungkin tak dapat dia fahami mengikut kepada logik dia. Jika mereka menjumpai ayat yang samar, maka mereka akan kembalikan ayat itu kepada ayat yang jelas. Jika ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyamakan Allah dengan manusia, menyamakan manusia dengan Allah, maka kita kena kembalikan ayat-ayat itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. So ini yang boleh kita kongsikan dalam pertemuan kita petang hari ini, di mana ini adalah bagian yang kedua dari ayat yang ketujuh surah Ali Imran. Dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi bagian akhir dari ayat ini. Tunggu sehingga masa itu insyaallah. Wa ila dzalikal hin astaudiukum fi ri'ayatillahi wa hifzih. Syukran, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.